Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini berkat rahmat Allah kami dan istri melaksanakan vaksin COVID-19 sesuai dengan anjuran oleh pemerintah. Kami mengikuti di rumah sakit Bunda Lia yang alhamdulillah saya rasakan dari mulai masuk pelayanannya sudah ramah. Dan ini adalah mudah-mudahan menjadi insentif bagi kita untuk cepatnya sembuh penyakit-penyakit yang ada ya yang diderita oleh semua, ya, terutama mungkin yang sekarang menjadi apa namanya pembicaraan adalah COVID-19. Dengan melalui kegiatan ini mudah-mudahan akan segera pulang ke negerinya dari negeri COVID ini, dari Indonesia ini. Yang kedua, saya lihat kesan daripada pelayanan para petugas ini sudah baik sekali. Mudah-mudahan masyarakat jangan ada kesan-kesan lain, laksanakanlah apabila kita sudah waktunya diundang, diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melaksanakan vaksin ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Setelah itu, ya mudah-mudahan kita sehat semuanya dan tetap kita harus melaksanakan mengikuti petunjuk-petunjuk ya protokol kesehatan. Jangan merasa bahwa kita sudah divaksin segalanya bebas. Tidak demikian. Ini hanya ikhtiar kita semuanya, ya. Tetap kita melaksanakan apa yang dianjurkan oleh pemerintah sekarang. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada unsur pimpinan di rumah sakit ini. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan untuk melayani kita semuanya. Saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.